warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul kembali setelah berpisah. Benar apa tidak tahu ini. Kami sholawat Muhammad. Zaman ini alhamdulillah ya tinggal tiga ya. Yang satu sudah bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat ya. Dan alhamdulillah ini adalah rutinitas. Setiap tahun kita mengadakan acara makan bersama bersama keluarga. Kenapa? Intinya ini luar biasa. Kenapa? Karena persaudaraan itu penting. Penting. Jangan mempecah belah persaudaraan. Selalu bersama, bersama-sama. Ya. Wala tahasadu wala tabaghadu wa kun ibadillah salihin. Kan jadi mulai hasud. Itu hasud mulu ente. Ya, biasa. Puasa ya. Darah naik. Karena belum makan jus dan santapan ini luar biasa. Dan alhamdulillah santapan-santapan di sini ya, ya Allah. Ini makanannya luar biasa. Tidak akan izin ya. Maaf sekatu ya. Binur. Ayam goreng ayam tuh. Ayam. Orang manjian geus kula buli geus alut ya ayam goreng ya. Ada ajib. Gelot deh. Dan ini sini juga ada no yang mana? No. Kan tidak cerita akhir sama ambil pulau penjambar berapa itu? Berapa aja? Ambil nastarnya kakak ke kanan. Tompet. Jadi bagaimana Dep, agenda kita tiap tahun ini kita ini memberitahu kepada seluruh umat bahwa agenda Nurul Mustofa 1, 2, 3 ini kalau 3 enggak sih kan dia merangkap 1, 2, 3 jadinya setiap hari masa pertama itu pasti di ini alhamdulillah beliau selalu memberikan hadiah kepada Medina dan memangnya dan juga bapaknya juga lah insyaallah bapaknya di atas intinya kita akan buka bersama. Gimana Hai Basan? Kita telepon. Hai Basan kita telepon. Kita telepon Hai Basan ya. Jangan main-main. Kita telepon Hai Basan. Mana Bi? Gimana? Ini masak ke Sloba ya. Tolong dijawab pertanyaan-pertanyaan saya. Ini saya cepat Hai Basan ya. Apakah beliau menjawab? Tidak. Tidak menjawab. Ya Habibana, ya Habibana. Ini mau lihat makanan-makanannya? Gak usah, nanti aja. Makruh. Oh iya, makruh. Jadi kalau mau lihat makanan, silakan. Apa aja yang disediakan makanan setiap tahunnya di rumah Umi Fatmah Latar yang akan dibagikan kepada jamaah.
suratun jayidah wa usratul farihah. Alhamdulillah sekarang Nabi Bogor bersama keluarga, kita bukber bersama di Bogor sama Al-Habib Suka, Al-Habib Akhina Ani, Al-Habib Qasim, Al-Habib Abdullah. Alhamdulillah ala suruh kudumiku. Alhamdulillah kita telah berbuka puasa hari pertama di Kampung di kediaman Syarifah Mendapat Nabi Terus semoga kita mendapat keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Amin. Alhamdulillah puasa pertama telah dijalankan. Lebaran berapa hari lagi? 29 hari lagi. 29. Oke. Lain. Biar tetap semangat. Cair ntar ya. Lain aja. Oke.